Yang pinengnya kan kan leboh ke blender bye. Tapi hana perubahan tetap lagi third. Gaduh buka ayat lako bakop tu tanu. Laknat ha Allah gelaknat ke teori nang buka ayat lako. Allah tidak suka, Rasulullah tidak riada. Allah benci tak kau orang buka ayat lako. Ayat lako yang tertutup tu. Betul cerita-cerita bakop. Tanya biar adik yang tahu bang ya. Ini orang yang menyenang kawin lain ku bubu syurah siya gerentak mana. Ini yang menyenang lung je lah bang. Hanya ku pegah tepat. Tapi menyenang kawin lain ku bubu syurah siya. Ini Mariana kan lain. Baik buka-buka aib lah. Baik buka-buka aib lah kau. Kak. Nya leboh perkata Nurina. Memputra efek tunggu. Nukul Rasulullah, satu helai rambut yang kamu nampakkan kepada orang yang bukan mahram kepadamu, maka engkau telah mencobloskan, memasukkan empat kaum lelaki ke dalam neraka. Yang pertama ayahmu, yang kedua suamimu, yang kelima abangmu, yang keempat adalah anak lelakimu. Tina o yang tak peda bak urung yang kan mahram bagi ketanya kata celok berdau ragam dalam neraka. Maka nekunlah li Rasulullah drone ayah mentua bek je kelakau yang dayu entuk tak pegah. Didik purmo, nasihati purmo, peringat purmo, dik beklah adik tu biar uluah anak datuk jilbab malih lu. Lung tokoh lam kampung pun tokoh-tokoh-tokoh. Ya berdan pun tokoh-tokoh roh lam kampung. Ya berdan sama dia hana. Asalkan sama dia kayak cik anak mit woi kula malam-malam. Malam-malam ya cik anak mit kula. Pegah dah tokoh pun tokoh. Mereka kata yang tokoh hudib dalam kalangan masyarakat. Aktif, hadir. Mereka mana tokoh? Kau mana tokoh? Tokoh. Nak kemah aku kecil. Ilung tidak lagi nyong ilung. Hanya payah ya tah tah lu. Ilung lah dakwah ada itah dumbai je. Ilung dakwah tetap lagi draw aku. Hanya aku ilung dakwah lagi go. Mak mesti malam tengah nak dakwah kampung yang. Ia dakwah ilung lagi nyong hanya aku ti. Hanya aku. Lagi nak draw ilung aku dakwah. Lagi juga draw. Tapi yang aku pegahnya mak nasihat mandumnya. Aku bungkus dengan nasihat. Cuma aku pegah kehiburan baju. Nak baik tentuk dah. Ujian. Yang mana duduk dalam tepuk lagi kan. Yang itu pun pedih dalam lampu terahnya. Apa ni lampu di rumah anak orang yang melasah? Adhan tak menggerib. Yang pialah nak tunggu dayah walik ke adaimu. Mang kakak gedang je oleh orang Tuhan nak. Tubuh ke tubiak tidur di ujian mana. Lampu mati. Gejak aku nak gazan je. Allah Akbar, Allah Akbar. Gekalan unun hana urung. Gekalan wiyah hana urung. Belum terlalu abeo. Usman Umar Ali Ali Abu Bakar sahabat Nabi. Betul. Aku kaman. Allah Akbar, Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Hingga akhir je. Gekalan anak teruk ti urung. Gekalan gede pihak anak teruk urung. Gebedah gedang je imu. Temayang-temayang tu bawah. Mati lampu. Ujian mu prek-prek. Gedang je imu. Allahu Akbar. Kita mayang tidur lale gaju gede. Teruk. Eh syukuri ralika tidur. Ijak ayo syukuri sen 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 sen. Ijak hana rot hop. Ijak ayo kena bakulah hitung ju tembayang ita menglam lasah. Kebetulan ni syukuri termasuk urung naikkan majlis taklim. Pernah ke surah le gure munyo kajak om lasah, munyo kah masbuk kapeh bahu tungku imu untuk kai ke imu. Buno uji mo prat-prat. Mati lampu. Ijak ayo syukuri hana karu-karu. Tungku imum tengah ke tembayang. Pak ipeh babahu. Pak mak. Kata ku jangan anak ku teh.
besar talah kan, tetapi punya ketayo yang muda-muda tajak ulasah ta'adhan takamat oh tapudib agama luar biasa ya kan ya yang kena mati dekat yang dengar umlatah enggak cukup terawat hadirin masyarul muslimin arahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Memputra teman hiatan iman yang tungku malaya maka benar malaya bak ketengah urina bek pedu ulai bak goh bek pedu aurat bak goh ketengah uragam juga demikian bek patek tanya tiap jamaah umlatah terpakai peci supaya bek gada fahla gop yang jak jamaah hidang samping ronah nak kupiah kahana kupiah biasa kupiah kupiah partai kena pulam tengah suasana suasana politik partai lead bumi partai lead atas cukup jaya partai minta depu-depu tandung partai klok butamah partai partai bukra partai petro keluarga droh tak jaya keluarga gak tak jaya partai orang hana tak tuli pilih le nyau ke hati yang pegah balik memang pahitah buklam dakwah hanti juga pegah ipikir tak pegah ikan panena tungku buklam gaya akan partai pasti kak okan hai memang gap tak buklam kak tentang ke partai gap tak je lah jadi hantu pun pegah balik tak nak pegah pas karuh ke partai tak nak ken gam tak pi karuh ke partai jadi I don't know itu hantu pegah li mairan tungku nan politik hana nakala anu hana soalnya pilih kali yuk jaya ngalak lu lah orangnya tunggu anak galak ni ke sebuah partai galak partai tu yang galak ni itu cukup aku yang tahu pekanan perah malam ni ha? Pekanan perah hanya kampanye lah kau ramai karena dakwahnya kata mah kena yang tinggal je tak mau kampanye ya tu yang hanya atak nan hanya perah watai kamenan mak semakin raya rasa malek semakin raya tanda iman ketengok Allah uronyo boh uragam boh rinang boh hana muda boh hana darah tante rasa malek kakurang contoh pun le urinang le pun nyan urinang biasa ji nyan kan biasa ji kan biasa aji itu biasa aji biasa aji hurinang kena gaya preh darah baru kena gaya intak darah baru kena gepreh lindo tabarus kebanyakan perempuan mana tabarusnya menampakkan perhiasan diri perempuan kepada lelaki yang bukan mahram baginya yang biar taji hurinang juan ateka genujak bahkan duri pestanya teka steady ju pakaian karapi kalaga aga kalaga agalah pokok ji watak tubik luah hana taturili tak pergi perumah go tabak biar tau tak rumah mekli tumah mekli ep menan ok mekripe mano jarang tak tengok lelaku pakah nak mana mana bea ku hana kujak tahu ikut tapi punya yang tubik luah kenang silap cingklet kan kenang baje Masya Allah baje mentuahnya pika lagi bendera Palestina kena hijau putih merah leboh warna jilbab menanti belahno merah belahno putih kalagi bendera merah putih kenang tah sabohnya ilmu mentuahnya rayu rayu ino ubud ino rayu ino ubud ino rayu lah kenang silap cingklat kenang tah tijiknya jak-jak kalain kamu nak kejak kita yang lingon ho nyan kuna perih darah baru sekbes tabarruj kamu durhaka berdosa di hadapan Allah Ta'ala apabila kamu berhias mempercantik diri agar dipandang indah oleh lelaki lain kamu berdosa dengan Allah Ta'ala maka jik tanya tepata ridho tu kelakor tu ulung tuku hang kutim petari dro kula ko karena la ko ulung hana gublo ilung kublo ko dro kula eh bang dengar lipstick itu 101 bang ya
Tertuh bayar apa? Bedak skincare MS Glow itu harganya 420,000 ya. Ya. Nyan hanati embody ubagiti dan segala macam ya. Nyan hukum ji wajib. 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 Untuk tablo taputari promo tu. Bek tele kepeng bang, nebi peng dua ne ku nak blow skincare, adik cantik apa adanya. Hanje pakai skincare. Adik bek pakai-pakai skincare, lagi biasa je mentem bum kletuh menan. Hanje bang, harum nepi berukok meh nang blow budak promo. Asalkan tu blow budak tahan apeng. Meh pi berukok tapi nape berdosa ne bang. Berdosa ne. Maka dia kelaku betul tahu-tahu. Semangat kerja. Tubiat dari rumah niat. Ya Allah, lu minta nafkah untuk ubi nafkah kepada perumah dan anak. Mati tiba tak minta nafkah, menumpuk pahala syahid gebila Allah. Tapi menyokap minta rezeki kan niat untuk kau tenang janda lain. InsyaAllah neraka lih aku. Demi siapa kamu mencari rezeki? Demi janda perang yang satu anak. Kamu mati ke? Nyah nampu jawab urang kirak. Berdosa di hadapan Allah Ta'ala. Tapi nagelake, nagetuntut leurinang tu skincare bagai yang lekau. Hana. Nuhi na urinang kiban iya kalege ipoh lam darurat militer. Hidup apa adanya sederhana. Ketubi ibadah wah ni kalang gecok je budak my baby geboh je baju tapat menjanjang kah nak cermin kah berat putih belah nama le geboh tu wah gerahuk mana ibu dak my baby nya berat tak tarahuk li ujur-ujur lagi yo kedai bagai kitren uranyum Allah la haula wala quwata illa billah mak ketoranan petari idra ni ketahuan petari idra ni kesua kelakor tu makan sama dengan menyata petari idra kelakor petari tu ida rumah pui luar di rumah nyong betul lagi nyong asalkan itu biar lakor tu dari rumah dek pernah bang abang yang minta rezeki leh ho abang jak orangnya hai lagi biasa ugli bubuk ugli bang. Eh, pula kacang dan pula kacang beo. Jagung ka panen. Alhamdulillah karap sit. Taintat la ko tu ba abah pintu. Saja. Hati-hati bang di jalan ya. Semoga abang sampai ke rumah lagi. Tacok jaro la ko tacung. Tacung ba matak. Tacung ba talak la kon. Ino betri baju. Muah. Ibu dah lekor tijak minta rezeki. Kau lupa kejak minta rezeki. Tak bedah kata yang faliyata wadda. Tak ambil wudhu. Le tak ambil wudhu. Tak dua. Tak dua-dua. Tak munajat. Tak bedah. Tak semayang tahajud. Oh semayang duha. Usalli sunnat duha. Rakataini lillahi ta'ala. Ulung semayang tunat duha. Dua buah rakaat. Karena Allah. Takbir bersamaan dengan niat Allahu Akbar. Kalau dah baca doa iftitah, dah baca Fatihah, dah baca kuliahul kafirun, rakaat yang kedua, dah baca Fatihah, dah baca surat Al-Ikhlas. Tadu, tak munajat dengan Allah. Ya Allah, suami lum yang kau ketubit ni minta rezeki nu pemudah ya Allah rezeki la kolon, butuh gejak, butuh gua, bersenantiasa dalam keridaan ron ya Allah. Ya Allah, nu pemudah rezeki la kolon, in kana fil ardi fa akhrijhu. Ya Allah, andai kata la kolon rezeki la kolon lam ate tanah, nu pancarkan kena udarat. Wa in kana fis sama fa anzilhu. Ya Allah, andai kata rezeki la kolong ide langit ne putren ya Allah supaya nak mati mutupik ngempeng. Wa in kana muassiran fayassirhu. Ya Allah, andai kata rezeki la kolong yang sukar sulit ne pemudah wahai Allah. Wa in kana haraman fatahirhu. Ya Allah, andai kata rezeki la kolong yang kuto ne pegelih ya Allah. Itu baru perempuan ahli syurga nyoka.
Wadai tu bila kot. Hai, lugu yang minta rezeki pun. Gat, ni jaju. Pun payah lekai ding. Kau biasa kata yang kedua belah tung tamu kawin. Buromantis kita yang lekot. Kaiwa lekot rumah. Baik ketok pintu. Assalamualaikum, Dek Mariana. Kita yang kau kenang baca dinah. Kenang baca dinah. Kita yang telur dua krek ubud. Belah no tikrek, belah no tikrek. Ya tu bofa. Tapreh leko tuo. Ya Allah, masya Allah, Dek Mariana tari dah kau boh tu dua leko. Ikun le Mariana, le le leko tu. Ya Allah, Dek, anakku sangka lagi yang. Pulehek leko tu bak kerja. Getanya kak kenang baje dinas. Oh, tu mentang basah bibi di kamera kak kenang budak. Kata cedro tu kata ri tu gede wang tu bayi leko. Ah, tak uang. Wah, ketua. Ikul le lako tu. Hai dek, bek katuah lung-lung hek gua hai nyong iruuh du matin tak tubul. Hana pupu bang, nyong ke nyoruh-ruuh. Ya akan diik tak tiba Allah. Akan je ke atau syur? Atau syurga? Nyan baru urinang bere. Nyong kan urinang tetawa kata nyong. Ana kunci rumah bakji. Tak telpon hana udek bape. Igu tanyo hek tak kerja. Tanu tamong hana je tak pre. Ji hina batrah rumah iwa ram grip hawai tepak mana iku tayo he tu tawo hawai buno rencana tanu semayang atai rumah popo lima kedok katan ji hi rumah tatok tok pintu ke temu thalo Mariana de patkah Mariana kedok hai pike geduk ji nan batrah geroinan abih rukok kam klar muka bo bungkuh perumah ke lewo. Kedotro pra iwo ngembaje daster merah hati yang jilbab tan. Oh kan wo yo. Ka klo tak ka. Kalau ku pegah munyo kajak ka peduk nu kunci yu i patu. Kenan ka celo. Ka ui ke lagi yo he ku ya kerja itu bi mata uro ku tu bi ke. Ilo mata uro ku lo ke. Watek wo rumo. Megah dan ni rumo. Nyang keinan tumbur karu. Allah tungku kabiasa babiasa ke karena je ke karu. Coba bayangkan bayi wo permohek di kerja yang parang bajara unun empang kenipo bajara wia pah tu bertanya pah tu lakau rumah perai pah pintu. Masya Allah ke abang wo tamu dalam abang abad adik pegak iya jit puk iya ke pegak imam eh tapi hanasaka abang kabuh tira mendeng. Hanya kujik pisahkan dengan darah mameh. Hana tak mencikah dengan tanya buat lakau tu. Kiban cara ni pegawai ia mencikah tanah beliau. Yang tanda urinang yang god. Munya tak perdebatkan, tak persoalkan yang kurang senantiasa ada. Tapi kekurangannya tetap. Ya hana sempurna yang tersempurnakan. Tak kembali lakau tu. Bang. Pak talah adik ni pebutui bang beh. Jadi. Lakai maaf bang, lung golom je ke perumah yang setia. Golom je ke perumah yang sempurna bagi drone bang. Lung doa ke lung bang. Kapan-kapan lung melinggai. Bejik lung kata syurga bang. Hana pupui lung hana tenang ino ino ya. Ti kamu no nasib lung. Telama aku muka wengan drone aju. Hana ku doa rasa tenang yan. Takkan malah kau tu. Kedai ja lah kau tu hium tu bobek lile abang lagi mah. Ti memang hana aku tuh pun tenang ka. Lagi aku dah laut. Ai buat pun tenang renang kam perteh dah laut. Ana abe-abe ketenangannya modelnya kalau tak pakai kait dia model lain. Pulau muronyo toko yang kait tamang lah ape. Alhamdulillah lewenyo kadah TikTok shop. Kakurung belanja baju. Man panena bata duduk kena kat tur jente rumah. Itu yang pat rumah Kak Mariana. Kebetulan kata lako eh anak tupat. Tak pengul, tak pengul ni. Kata sakit hati. Tiad ibu belanja. Man kata yang lako buat hana pengtan rumah dia shopping. Kedua putai tu biar bahasa. Long dik tang nak tanggup li ngengkah. Ana sanggup li lung di ha iku putenang li kah di tangnyo kajut tajak jalan ro di mati-mati
kah kaya obak madrawa ke ilung tingtap tinggain no karenanya rumah lu obak pegah rumah drawa no bang memang butoi rumah drawa drawa no pegat nak tengah nur yang jelam meke no pebelau nyan wajib bayi le jelam meke rumah baru je no pegah rumah drawa no baik jelam meke rumah kaji ke pondati nan tanah perait rumah yang jaga bagi leah ke kena nanti kan pegah tanda no tanpa dengan kupiah ji hartanya nak tak teroi perumah ji jelamnya tak ji nya tak ji mubi'uk anjir nutu menyenumat bayu baik kaduh pabih jelamnya perumah teurawa maka ji perumah yang hanamu buat tubuh tetap hantari pandai tari iman jelamnya habis nupu belah tubang tiblah tinggai maka nupukah oleh Rasulullah apabila gata kakurung galak kepada perumah gata belilah emas putukmu buat perumah tu tai putuk tubang, tai putuk incin, tai putuk tawek, talau taku, kemudian kerja putuk geleng kaki, watewo, watewo lako hek-hek kerja, pulih hek kerja yang lako, yang lupa kira ni, yang cakap lupa kira, tunah Nabi, hai, tunah Nabi yan, putunang atai lako, maka urinang je kepake menghanjil lubeh nartuh miskal lubeh lepuh dua mayam jian je kepake ke yang terserah papa yang kepake ke dragu pake gelung kaki sunat bagi urinang tapi kelaka dragu maka je urinang nekala menyonamu bataku ke lain ju suasana naji santan kalak ga ilam ke nyokan jelame urang yang gebal le mayam gebah kalau terima nikah Mariana ke ulung dengan jelame leh manyam mutang lom menjelame leh manyam kajalah takun bek-bek leh manyam tipluh mayam kedok ka kecol lagi kan dik tapi tak ajalame kata honebah lono nyoken bohitik dengan mahai tak rencana pun pelarai dik kalau ke pulau jalan main tengok untuk blow iti blom peniti pegak gerepoh beu kedah pah iraya gerepoh-gerepoh iti iti empu-empu ni balik iraya gayang-gayang dan tatu holi kalau ku pegah orang yang hana kubi pelara iti nah ni upun rasanya patah ni cok lom jalan main maka ji urinang yang to menan anak gak gatian mak nyoba hana berbicara gatian nyoba berbicara lako yang kana tablo oleh kata yang gecok lagi yang kepublau be bah bumenan ke kedeh ke pake mesti manyam tubuh ke take-take ke napu ke publau mati-mati drone nangang ke blau kapan be hawa kerukok pi publau jelami muyo kira-kira hana peng ke pun pi rukok kena lelaki rukok ngon mentang kok bak kok bak tiura kok bak be menan hai khairukum khairukum linisaikum kata Rasulullah sebaik-baik lelaki adalah lelaki yang baik terhadap keluarganya ku permoh kau sayangi kerana kau cintai nyan tanda uragam yang god nyokan ku permoh dah kau perlukan nyokan inang kau kau lembut nyokan inang kau eh panedik Mariani wo lewa bagi dia kasur pubut lablo adik kana nyam yongan permoh go yongan permoh dah bit kah inang hana utak ino hai kolom kawo rumah kau hai nak kata gun ino muka magun kala tu juma beya ya tu kibal lu magun bang nempo saputan irana pulai pajau bumangat-mangat tapi badapu hana sapuna nu yang nak pada putih kompor ngam belangong tegak nyan juta sambai tetapi karenanya nurinang dia hai ayah mutua karenanya mak dia adu mutua getop susah drog gepede senang bana getop sakit drog gepede sehat bana memang yah getanyo ma getanyo raja sulit dalam dunia yo hana urung yang paling sulit bak urung cik dia itu yang liana mak kibang keadaan alhamdulillah sehat ni dah sakit tu tapi yang bayah kibang keadaan ayah sehat alhamdulillah sehat ni dah sakit tu hana ku pegah ba ni ayah napeng lewitnya nah ni yang bertingkah begelah kedua ke mentang kedua ke merukuk anangan kepinya
pajan kita yang baru sadar ni mendua wateya dekat mati wateka gei hina mba tamu rumah baru takli ia mata taruh hana yumle rata-rata mati ya mati matok bagi pakai kanung anung lagi arah kata ya du katung bayang tak kayak belana buat kamu judi kamar buk kedua ke kap karu inang kau yang paku kau betulah kau ke cukup trotro tu katung bayang hangkatin kamu doa kurung si hangkatin atai katuput urok kabak gede layang bak jalan layang gede oh kata cek lua puntung muparut bapa ada dompet sugut di dalam kalau dia dompet urung jamun karobah pola fikir hadu mentuah ma kekatuh ayah kekatuh akar bedah kayak minta rezeki baik kamu putar-putar putar-putar inoi gampong kayak ben hana kaik ben hana majlis taklim tan sumbayang hana rugo bedah tu biar yang minta rezeki gede jawab mak mak lu nak minta rezeki mak ber gak ne Allah kan kalian pegah ne faja'alna nahara ma'asyah Allah jadikan urau tempat minta rezeki bedah nak minta rezeki tapi nak kau ingat petan makna bah kami minta rezeki di muhajir boh kajak Medan kajak Banda kajak Malaya atau Jakarta terserahkah nak pak kami minta rezeki tapi petan long hai nak mentuah kau ingat putra petan rona mak nak patah kami minta rezeki sembayang baik tinggal-tinggal nak bah gad mak ne wata kami ta rezeki baik tua kami ta ilmu be gad mak ne wata kami ta rezeki baik kami ta yang harum be gad mak long ne na ti kurung belun ti pelau ro lam pro long kami ta rezeki yang ale ku paham la baka ku jak tupa ublang ku jak tupa ugle ku tupa apa yang na hina ku ku puau rumah yang ale kucok ku baba mon ku putuci ku pe ya ada dapu ku tagun ku pedu ya tu meja makan kucok ka ku pedu sampai ku paham la baka tolau la di cara hai nu mentua hai nu kapan-kapan tengah kah raya lagi makanan halunya ku paham la baka bumeno halu ke makanan ka paham la abah long nu be tapi getanyo anu kadang klo 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 handu tadi ngah petan mati kedok kepegah lam lima tu sekret tu nu long tingat tak ni wata ku yak bud gekun lewat lit lam lasah watanya to mantang yang paju harta harum makan neraka adalah tempatnya kullulah min nabata minal haram fannaru awla bih setiap darah daging tulang belulang yang bersumber daripada harta haram maka neraka adalah tempatnya hana pupu hana mak udip dalam kemiskinan ayah ke hana peng buje baje gebukah barung tapi ne ma tenangan yah ke pakan karena yah ke gadhan akai posi kurung ku ya eh posi kurung tengun ya kega akai tubuh tahajud kaga pugolong karenanya bala tampe inohan mentang eh ku tabangan ya aku menyoba kerkaitan dengan harta ti dari pungkan ti anak peng ya ka ti urung gati na wacu tabonggah jamun tetapi wate kaga bi amanah lima temunan terakhir ke pegah lima tu ne mentua kami tak ada rezeki je bek mengganggu kok be mak tak cok kesimpulan mak pegah ba ayah mak mulai uronyo rana mak bedah mak ya bet ika majlis taklim ibadat bet tua-tua mak wirid bena dan ba ayah pegah cip bena bet lebih minta rezeki katib mak ayah jak ublang dari ubelong ke jak ublang sampai long uronyo tubuh karaya tulung kakrua yupiyo ba ayah mak balong yang minta rezeki bedah adum tuah yang minta rezeki niat petenang mati petenang ya hati insyaallah kaya han kaya sederhana yang gatian han tetapi munyo niat kaya minta rezeki untuk ka petenang orang lain mia bak turah bak TikTok kada ka level ma kaina mutah long sultan pu sultan daster ma kah nak rempak gantau barat TikTok ini gaduh perhaya-haya rolong sultan abang dah nak lepuh 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 nak wapuh lepan tak capa yang dah bantu ma tu dah bantu yah tu nyokan gaduh kayak bantu ina-ina ngilai bat TikTok ina ti urang ada putuh malay dumian
Anak muda orang pegah api. Beuh, tebak terpegah luar tu. Sadar, insaf. Nyan limang buah putan mentang kau ingat. Minta rezeki yang halu. Bek tinggal tembayang. Bek tua minta ilmu. Bek megang gugup. Budah yang minta rezeki. Bereh berkah nabila Allah. Nyokan. Dari ubah tu ke pekeh lima tu ke kutanya. Karaya tepi mentang pekeh lima tu. Pajan tiga pekeh ke kan? Wateka mati ke? Ma teka mati kaga tanong ulikum latah kaga tanong kedih lalam puh jirat. Tajak bak ma tu. Ma lum katu set. Hana paedah le. Hana keputuhkan le kagayan. Tematau dek ke. Nakan niat untuk kabar umrah ke. Dimna harta ke kabih bak perayuk ke tanyo anu. Tapi anu haram jadah orang yang hana sadar. Kaduh kamu judi ke draw aku. Nyabah kadang kena aku panggung kena. Mujudi rokah mabuk rokah medina rokah ana sadar-sadar. Maah bang keng kata ikyah aku. Hana galak belum terputu ji kata-kata ma. Elo hantung perahaba kata-kata hana ji aku. Kutu mena tega tega go. Nyampi hana tak ji aku. Ata ku dengar-dengar bago. Be adu mentua, guna sayang ke ma ana. Maka wasiat Luqmanul Hakim yang kedua ma. Ya bunayya wa ya anakku wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskurli wali walidayka wa ilayyal masih. Hai anak mentua, lewatit bak kata berbuat baiklah kepada orang tua gata. Mak gata berkeluh kesah melahirkan gata ke dalam dunianya. Dua tahun gapta gebitu tu lemak tu. Gesapi gata, geperayuk gata hingga gata dewasa. Berbuat baiklah kepada orang tuamu. Balas jasa orang tuamu. Sudah saatnya kita yang sadar. Sudah saatnya kita yang insaf. Baik udib bak pola-pola ter. Baik udib lagi-lagi ter. Melangkah, melangkah. Sido anak muda yang mati dalam perantauan lebih gerd ketimbang udip dalam kampung bersama para pendengki iri hati dan ahli gibah. Kubah kampung tubit yang minta rezeki. Nak acara lagi yang tahu. Lagian, baik aduh ini. Wait. Kak Suryati saya gantau buku. Buku hutang. Bun Syukri nan, Bun Ismail nan, Bang Hampi nan, Bang Dullah Hampi nan. Alah katurnya, lah ketabah. Miaruh kakak lain kak ketipak kede-kede kupi. Hana malih. Masyaral muslimin rahimakumullah. Kemudian nekul lesiru wali Allah dalam sebuah syair. Nu munyo gata perle senang udep petenang urang si munyo gata perle bahagia udep pu bahagia urang si munyo rezeki gata perle berkah sedekah bela urang si nyang konsep garis bawahi. Kemudian rahmat dan sejahtera baru mukadimah kalau dakwah kepada al rahmat dan sejahtera kepada Rasulullah sebaik-baik manusia. Kepada al dan sahabat beliau yang paling mulia. Kemudian ketika saksi bahwa sungguh tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ketika saksi bahwa sungguh Muhammad itu adalah Rasul Allah. Lun mak malamnya hanya berbicara panjang lebar. Hanya ketika tacok satu cuplikan hadis. Jadi ini berkeliruan bunuh dakwah. Mukadimah. Dakwah galau. Lalu dakwah itu dua jam lah kan. Ya, mungkin popo dua kali. Kemudian yang saya muliakan kepada para alim ulama, para habaib, pimpinan dayah, pimpinan balai pengadian dan seluruh tokoh-tokoh agama. Yang saya muliakan takzim beserta penghormatan kepada walid beserta keluarga, kepada abati, abana, pimpinan dayah, pimpinan balai pengajian yang saya cintai. Yang saya muliakan kepada Tungku Mukim beserta keluarga, kepada Abu Imum, tamat ya, Walid, Abu Imum, tamat. Ha, anapu, itu orang mulia.
ya, pada Abu Imam beserta keluarga. Yang saya hormati kepada Tungku Kisi beserta keluarga. Kemudian kepada Tuah Pe, Tuah Lapan, Tuah Adat, Tuah Pakat dan seluruh perangkat-perangkat Gampung, Gampung, Gampung Puah. Ampun Puah. Tak pas penitia, pas ini penduduk kursi, benar je dan baca. Tungku bersama Tungku Jenis. Hai merodu. Merodu. Dan takzim yang saya muliakan kepada ketua panitia, kepada seluruh panitia maulid, kepada ketua pemuda dan seluruh pemuda dan pemudi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang saya muliakan kepada kaum mak, kaum ayah, adu-adun, aso surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambungan dari dakwah bunoma. Kambek tu beerti ki bandungku dakwah mutalam hormatan dan makaji saya aku biju. Dan nak wah nak pulih. Kan benten wah namun pak hormatan nya kan gale nya mun cana kadang nak wah tu apa aja wah nah tinggal pertunya wah sangai abu buno abu pu pula abu lah abu lah kecuali odot promot sakit eh ya wah nya mereka masyarul muslimin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Watai kamenan hai adun mutuah. Maka tanyakan pada hati kecil kita. Pajan kita yang berbuat baik terhadap orang cik kita. Pajan kita yang membalas jasa orang tua kita yang. Sementara orang cik kita yang gejak kak pakai tungkat. Tuot kalemah mata kakabur geliung kakle. Na anak genamboh irumoh manam agam tapi mentaboh na je kebut. Maka cukup maram jadah bud. Maka negelah le Rasulullah. Kad aramallah. Tunggu nepehari melihat Allah Ta'ala. Salah satun leboh golongan manusia. Kad haramallah alaihimul jannah. Leboh golongan manusia mak yang nepehari melihat Allah Ta'ala untuk tamang dalam syurga. Yang pertama, muzminul khamri. Iaitu peminum khamar, pemabuk, pertim para-para mafia. Demi rumah roh tu bibir raya tak perusak generasi bangsa. Tak hancurkan generasi agama. Pelai petenang permoh tu. Pakaian permoh bumamai dah belagak-lagak kendaraan bumamai. Tanah belang bela lampu bujai tikidai bela peng bela. Cok narkoba publo ke generasi agama dan bangsa. Piuh ada mutuah piuh. Apabila dalam tubuh na harta haram. Uronyo makna kejadian. Tak baca bak sabuh berita lewat media cetak dan media online. Seorang ayah umur 45 tahun gemetina dengan tidak anak dara yang umur 15 tahun dan hamil. Coba bayangkan itu ayah uronyo mak. Nyo anak drog kan mi anak drog hanti bol cawat tanyo yang murni darah drog tu na anak darah tu dumban je teri boi doi manco muka lagi orang nu ki ing ilinti kunu lagi boh mano bekah lega tak u mi taco mi tetap ana pengaruh ngan darah kedanyo jika itu benar-benar darah kita. Pakan menan karena dalam syariat ketanya senasab hai budak syahwat han timbul keinginan untuk melakukan yang haram dengan natab maka dah pakan kejadian tidak ayah mentina ngana turpe makanan yang kepaja makanan yang dalam tubuh yang hala atau haram makanya long ku pegah tapi badak wah yang muda-muda jarak tipluh yang tuulek atau drone ayah mentua. Jangan pernah sentuh harta haram. Karena harta harumnya makanan yang katanya pajuh yang je ke darah. Dari darah diproses menjadi mani. Dari mani yang diproses hitamang larahi murinam. Toh larahi minam diproses menjadi segumpal darah, segumpal daging, tulang belulang. Kemudian lahirlah seorang manusia. Coba bayangkan jika proses anu dari harta harum. Makanya uronyo na adu ni
dinangan ai. Na tido ade ikoh teku ai, kemudian ikoh ai perkosa, kamati ai, menteng perkosa. Coba nembayangkan mak mentua. Mungkin kita yang hana tak terlupa beritanya. Kadang Facebook pi hana tak pakai, yang nato TikTok. Kadung lagu-lagu nambah TikTok. Ya agak-agak pergi kawal ke agam bangai na. Jom polih malam mentang tulok handset lang linyo. Peduk lah speaker kena. Kau menggampung kau kaya pakai handset Bluetooth. Ya agam lagi mentang tulok handset talo apa yang nyan. Cok lah speaker yang pegah mana. Kibar lainnya mere. Ti pauh lah sini. Ya bang dah. Ya bang dah. Trot-trot. Baik kawan tu mak zid. Maka jipeng tu tetap habis pada tempat yang tu peng anak berkat tetap habis habak tempat yang anak berkat. Ayi anak berkat, peng anak berkat habis bak anak berkat. Habis peng bak gopikai na bak popo bermano ina. Rugo kami tak rezeki urang malam tula calau hai. Kamu kat bak dia go katende katendrah pinjaman pertama. Cok peng ka bantu yang anak perlek. Rugo kenyan yang perlek ku nak pegah. Di tahan harta harum terus menerus getayo pajuh je ke darah getayo. Maka tunggulah getayo ada taji tengah bertentuan dengan mati bedah syawat tu. Bertentuan dengan kulit mati bergetar tubuh tu. Tinggal tu tamtina dengan mati naudzubillah tuma naudzubillah. Nyampu sebab karena dalam tubuh getayo karena harta harum. Pakan gelarang mabuk dalam syariat untuk hifdzul akal. Untuk menjaga kelestarian akal, baik rusak akal katanya, baik relah akal katanya. Karena wateka rusak akal, roh tak cuma jiwa. Wateka rusak akal, roh tak mendina. Wateka rusak akal, roh membunuh. Roh tak poh madu, roh tak poh yahdu, roh tak cuma jiwa, roh tak pajuh harta haram. Na'udzubillah. Hai adun mentua, hai ayah mentua, jangan pernah bersedih terhadap kemiskinan. Semua itu sudah menjadi takdir Allah. Takdir itu ada dua. Yang pertama ada takdir yang muberam. Yang kedua ada takdir yang muallak. Takdir yang muberam adalah takdir Allah yang tidak pernah berubah dan tidak ada yang tahu. Mutidau orang hana depu. Jangankan kita manusia biasa, tidau malaikat yang bukan lelaki, bukan perempuan, bukan bencong, kan panuk, kan payang, kan hitam, kan putih. Hana getepu sih. Kiban takdirmu beramnya ke orang manusia yang tulis ba Allah. Yang kedua, na takdir yang muallak, yang berkaitan dengan rezeki, berkaitan dengan umur. Urung wata genebi rezeki le Allah Ta'ala, maka getakdir le Allah untuk roh minta rezeki. Wata gena pegasin le Allah, maka getakdir le Allah untuk roh minta rezeki. Nyagakan dengan takdir yang muallak. Lagi contoh misalnya Allah guna putihat seorang hamba, guna pupayang umur seorang hamba, maka getakdir oleh Allah Ta'ala untuk roh jak silaturahmi. Maka silaturahminya adalah menyebabkan berkah umur getanya neberi oleh Allah Ta'ala. Jadi baca-baca salahkan takdir. Jangan salahkan takdir. Semua itu sudah terukur, sudah menjadi kehendak Allah Ta'ala. Apa yang terbaik dan tidak terhadap hamba katanya. Itu yang pertama. Yang kedua mak, insyaAllah kapan-kapan merempak lo tak sambung kembali. Kajiknya mak ngalam kajik hai. Tengok mengada pegahabah kamati lampu. Kalau kita tengok pegahabah landom. Nyo jemak tengah 12 lewat 5 minit. Kalau pegah habar si jem 45 minit. Wajim tu ber jero dalam doa. Nyo mak kan mati lampu wai mak on tu nyo lu lu pegah habar lah mati lampu tu. Buah mati le lah nyo urang mati lampu tu urang kecok kesempatan gua kan. Ka. Yang kedua mak, ana upu mak. Yang kedua, orang yang akan tamang dalam syurga adalah what they use.
Dayusnya adalah lelaki yang merupakan pembimbing keluarga, gebiarkan keluarga alul baitnya dalam kemaksiatan. Purumo umbar orang anak gedam, purumo hanai yak buat anak gayu, purumo hanai sembayang anak perintahkan, anu hanai yak pula anak boleh tahu, anu hanai yak buat pun tidak perlu tahu. Artinya apa? Keluarganya di dalam kemaksiatan. Sementara suami santai muda, tibuk meretip ke rau ke, ikut majlis taklim dan sebagainya. Itu adalah suami yang dayus. Yang ketiga adalah wal aku. Itulah makna orang durhaka kepada Allah Ta'ala. Yang sedikit dikali lung turah bunuhkan. Semoga pu yang lung sampaikannya guna manfaat kepada pribadi lung tuan dan bermanfaat kepada seluruh jamaah Bambandu. Boh nedu hananwa ilung tetap lung piyut. Ana bebek berjaro dalam doa. A'udzu billahi minasyait. Berkah yuk. Anak-anak lagi ketik-ketik. Mati lampu lam dek. Aina berjaro. Gimana cara ini hai ubah balik ke heru. Berjaro. Hai cepo hai. Hai. Talah doi panitia aku pun mati lampu dengan buka abah. Dengan mengap buka abah dengan mati lampu. Dan tanya kau cakap mengat dengan mengat buka abah pula mati lampu. Pun mati kena tengah jaga petah klep. Buka. Nyo serius lun tanya. Lun tamah lawan pun katip. Yang tamah cinti yang arau. Yang katib ini uragam katib urah gekele be panitia katib lagu kama buka buh katib buh golom ilung tetap lum doa a'ung billahi minasyaitanir rajim. Mak terputus je kan sayang aku buat dia nak aku piuh bila aku dakwah kan karena orang-orang negara tak nak dengar dakwah beda dengan kampung-kampung lain yang sayang aku tak nak piuh boh je si anak lu piuh kan anak lu ngor je ino nak darah baru sebuah ino yang jelamai je mutang nah nah tapi yang tadi baca ubat mu iblu naik nah anak hai lu kena perumah draw aku. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Be juhai. Ai katib mau kaji lang mi hanan be jaro kake. Lemah maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan mak. Jaro ti perlu yang diule pu yang lon sampaikan semoga bermanfaat untuk pribadi lon dan bermanfaat kepada seluruh jamaah sekalian. Akhirul kalam asnada kumumba fid dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah tuan hanan be jaro.